DP Jam Sostek akan memberi pendampingan rehabilitasi medis atau treatment khusus bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Para pekerja yang sudah mendapatkan pengobatan di rumah sakit akan dirujuk lagi di sebuah klinik untuk menjalani rehabilitasi medis. Rehabilitasi tersebut adalah fisioterapis atau treatment khusus agar para pekerja bisa kembali bekerja dengan kondisi fisik seperti semula. Keseluruhan kebutuhan serta biaya pengobatan para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan akan ditanggung oleh Jam Sostek. Dari kami akan melakukan pendampingan, jadi selama dia treatment di sini, selama dia melakukan aktivitas fisioterapi, kami tetap melakukan pendampingan sampai memang ditemukan kondisi nanti orang itu sudah mungkin mendekati normal seperti sebelum kecelakaan kerja. Memang after kecelakaan kerja ini kadang ada trauma psikis, ada yang namanya trauma yang memang yang bisa menghantui ya, atau bisa bisa menyebabkan orang tadi kurang percaya diri. Nah, kurang percaya diri inilah yang kami coba lakukan pendampingan untuk bisa mereka bisa up lagi, bisa semangat lagi untuk kembali bekerja. Dalam bekerja, poin pertama utamakan keselamatan. Toh juga kalau terjadi kecelakaan kerja, sampaikan ini kita tidak pernah berharap, tapi kalau toh terjadi kecelakaan kerja, apabila dia sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka semuanya akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Semua, seluruhnya, termasuk tadi apabila terjadi berkurangnya fungsi anggota tubuh kita, katakanlah ada yang patah, ada yang berkurang atau dan sebagainya. Di klinik fisioterapis telah disiapkan beberapa tenaga ahli di bidangnya dan fasilitas untuk membantu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja kembali beraktivitas. Hardiano melaporkan dari Kendari.